Pernah tak you all rasa diri dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan yang lagi cantik lah, kuning lebat lah, putih lah, gelap lah, rasa tak apa, jerawat lah dan sebagainya. So, satu nasihat yang saya nak bagi pada kita, kepada you all semua, kan? Kita wanita ni, kita senang nak rasa insecure dengan diri sendiri. Sedangkan sebenarnya, kalau kita dapat carilah 10 kesempurnaan pada orang lain, sebenarnya dalam diri kita ada lebih lagi kesempurnaan yang cuma kita je yang tak nampak benda tu. So, antara tips dia sebenarnya untuk kita kurangkan rasa kita nak membandingkan diri kita dengan kelebihan-kelebihan orang lain adalah dengan setiap hari kita lihat di cermin, kita lihat diri kita di cermin dan beritahu pada diri kita benda-benda baik yang kita nampak pada diri kita. Contohnya apa? Kita nak hari ni mood kita baik, kan? Mata kita pun nampak jelas, tak payah pakai spek. Mulut kita pun manis je, tak payah pakai lipstick pun dah nampak manis. Kulit yang mulus dan sebagainya. Semua benda lah, benda-benda ni sebenarnya ada je pada diri kita. Tapi kadang-kadang kan macam especially sekarang ni zaman tayang dekat social media, itulah yang perfect, kan? Maksudnya kata, kenapalah hidup dia perfect sangat, ha? Kan dah lah cantik bila dia post gambar semua dapat like dan sebagainya, kan? Kita kena ubah dan kita kena buang perasaan tu. Jangan sesekali kita comparekan diri kita dengan orang lain. Sebab bila kita start compare, macam lagi down, lagi low self-esteem, kan? So sebenarnya, just be yourself, bersyukur, ucapkan kata-kata yang baik pada diri anda. InsyaAllah, kita dah rasa baik.